tiba-tiba ini muncul, kita emang udah tinggal di Bali. Jadi itu mau kita nggak mau bikin alasan kita di Bali gara-gara kasus ini, enggak. Kita memang udah sebelum kasus ini muncul, kita emang udah tinggal di Bali. Apalagi Vincent kan sudah mau 14-an tahun lah di Bali. Ada perbedaan apa mungkin tinggal di Jakarta dengan tinggal di Bali gitu, merasakan perbedaan? Itu pertanyaannya udah mulai miring, Kak. Kita fokus ke kasusnya saja ya, Kak. Maaf. Mungkin sekarang udah diketahui belum sih ada antivirus sendiri itu ada di mana? Belum tahu, belum jelas. Tapi kita kan berharap aparat kepolisian akan ambil tindakan yang lebih tegas biar keadilan kita tuh diberikan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full, tapi nanti kedepannya pasti ada jawabannya. Jadi terkait kemarin ya, membahas somasi sedikit yang sempat ditujukan kepada klien kami, sampai pada saat ini tidak ada progres. Dan kami pun meyakini memang apa yang telah kami sampaikan semua sudah sesuai materi hukum. Sama-sama. Jadi kita dalam hal ini mencari keadilan otomatis secara mutatis mutandis, yang kita ingin adalah penegakan hukum yang adil. Itu saja. Bang, beda. Berarti selama ini mobil gimana? Udah ditemukan atau gimana? Keberadaan mobil sendiri gimana? Belum sama sekali ya. Belum ada titik terang. Cuma satu yang tadi pagi dikabarin oleh Ron tadi yang masalah mobil Alphard. Baru satu. Ya. Itu di mana keberadaannya? Yang kita ketahui ya itu ada di Polda Bali, karena surat mereka kan mereka yang ngambil. Entah itu mau dipinjam pakaikan kepada siapapun, tidak ada hubungannya dengan kita. Reks tandelinginnya nggak terkait dengan kita. Yang kita tahu, kita sudah serahkan ke Polda Bali, maka kita minta pertanggungjawaban Polda Bali. Berarti bisa dibilang ada oknum polisi atau gimana? Ya, patut diduga itu. Ada ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dalam hal ini. Artinya ada dugaan juga telah memihak kepada satu pihak, kan begitu. Gimana? Jedar, ada kecewa nggak sih sama pihak polisian? Selama ini kasus apa berlarut-larut, nggak selesai, akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali, malah ada oknum. Kalau saya sih pribadi, saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang jelas-jelasnya kepastian hukum buat kita yang melapor dan mengadu. Sudah ada upaya apa lagi sih selain upaya hukum untuk mengetahui mobilnya? Ya, jadi kalau terkait dengan kerugian-kerugian lain, kita tetap sekarang tetap pada laporan pidana. Kita belum melakukan upaya hukum lain, gugatan perdata atau apa pun, kita tetap konsen terhadap laporan pidana dulu ini. Dan justru ini semakin terang gitu, kalau kita lihat semakin kita awal kasus ini ada perkembangan sejujurnya. Cuman memang terhadap terlapor si Christopher ini, yang kita dapat informasi terakhir baru dilakukan panggilan satu kali. Itulah kita berharap Polda Metro juga dapat memberikan kepastian itu. Ya kita percaya lah, sekarang Kapolri kan lagi ya semangat untuk membangun citra Polri kembali. Di situ justru orang-orang yang melapor mengadukan itu membantu untuk Kapolri mewujudkan itu. Kalau ada dugaan anggota tidak benar, laporkan, adukan. Dan kita kan melakukan upaya hukum yang ada. Di Propam ini adalah badan yang khusus. Apabila ada dugaan-dugaan terkait ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tugas fungsi sebagai penyidik. Begitu. Kalau dari kita sendiri waktu itu tidak ada langkah-langkah lain untuk mengetahui selain upaya hukum? Enggak, karena kami bagaimanapun tetap ikutin prosedur hukum, karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain? Ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum dan pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani yang hal ini. Ya, artinya ini kan kosong juga dari pihak. Saya open untuk damai, tapi saya mau jelas gitu loh. Jelasnya itu damainya mau kayak gimana, bentuknya gimana, perjanjiannya gimana, kan gitu. Jangan cuma keluar-keluar di media doang mau damai, tapi niat baiknya loh untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dia bilang ya. Jadi ya, tapi pihak sempat boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah, apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua. Ya kan gitu, biar lebih jelas, biar nggak usah pling-plang kayak gini. Terus dari permainan itu sebenarnya terus? Kita dapat optimis. Jadi ya, tetap jalanin
ya jalan ini dalam hukum prosedurnya. Tadi setelah laporan mungkin ada kepastian kan sampai kapan untuk menunggu? Belum, jadi informasi yang disampaikan tadi hari ini setelah kita berkoordinasi nanti kita akan diarahkan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut. Karena memang surat kita kan baru kita ajukan tanggal 1. Dan syukur sekarang kita sudah mendapatkan informasi tambahan bahwa telah dimintakan juga ke Biro Wasidik Bareskrim Polri.